Annyeonghaseyo, apakah kamu seorang penggemar drama Korea? Jika jawabanmu iya, subscribe channel ini ya, agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Dan tentunya dukunganmu menjadikan channel ini semakin daiba. 2020 kembali diisi dengan sederet tayangan drama Korea berkualitas. Seolah tak pernah kehabisan ide, industri drama Korea selalu menghadirkan jalan cerita yang menarik. Drama Korea memang selalu berhasil menarik banyak kalangan penonton dari berbagai kalangan, baik muda maupun tua. Perempuan bahkan laki-laki pun kini banyak menjadi penonton drama Korea. Dari sederet drama yang tayang di 2020, berikut 10 drama Korea yang paling banyak ditonton 2020. 1. Extracurricular. Dibintangi oleh Kim Dong-hae dan Park Joo-hyun dan telah memperoleh penonton sebanyak 1,1 miliar. 2. Born Again. Dibintangi oleh Jang Ki-young, Jin Se-yoon, dan Lee Seo-hyuk dan telah memperoleh penonton sebanyak 1,2 miliar. 3. Rugal. Dibintangi oleh Choi Jin-hyuk, Cho Dong-hyuk, dan Jung Hyo-in dan telah memperoleh penonton sebanyak 1,2 miliar. 4. When My Love Bloom. Dibintangi oleh Yeo Ji-tae, Lee Bo-young, dan Jin Yong dan telah memperoleh penonton sebanyak 1,3 miliar. 5. Memories. Dibintangi oleh Yeo Sing-ho dan Lee Se-yong dan telah memperoleh penonton sebanyak 1,4 miliar.
Perfect. Drama ini dibintangi oleh Park Seo-joon dan Kim Dami dan telah memperoleh penonton sebanyak 1,6 miliar. 7. Hi Bye Mama. Dibintangi oleh Kim Tae-hye dan Lee Kyu-hung dan telah memperoleh penonton sebanyak 2 miliar. 8. Hospital Playlist. Dibintangi oleh Jo Jung-suk, Yeon Yun-seok, Jung Kyung-ho, Kim Dam-yung, Kesa Zasi, Jun Mi-do dan telah memperoleh penonton sebanyak 2 miliar. 9. The King Eternal Monarch. Dibintangi oleh Lee Min-ho dan Kim Go-eun dan telah memperoleh penonton sebanyak 10 miliar. 10. The Worth of the Marriage. Dibintangi oleh Kim Hee-ai dan Park Hae-joon dan telah memperoleh penonton sebanyak 12 miliar. 10 drama Korea yang paling banyak ditonton di tahun 2020. Jika kalian suka video ini, like dan share ke teman-teman tersayangmu ya, biar mereka juga update info drama-drama Korea terkini. Dan jika kalian baru, subscribe channel ini ya, agar channel ini menjadi semakin daibak. Kamsahamnida.